Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube The Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini sambil menemani santai kalian, tentunya Mimin ada kabar gembira dari L2W mengenai lagu atau karya dari Lesti Kejora ya. Alhamdulillah Lesti Kejora saat ini di posisi pertama ya. Ini posisi perolehan sebelumnya di ronde pertama di HMOM di Joksit. Lesti Kejora masih memimpin. Namun di sini ditanding ulang ya. Di babak tanding ulang di ronde pertama Bunda Lesti unggul, dan untuk ditanding ulang sekarang Bunda Lesti Kejora posisinya di nomor 2 nih untuk sementara. Dan akan tersisa ronde final. Ayo nih, pasti kita bisa ya dukung terus Bunda Lesti Kejora di Joksit. Di ronde kedua mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa memimpin lagi, memimpin dari BTS. Kemudian juga dari Skika After 2, alhamdulillah sekarang udah naik ya 150k. Bismillah Bunda Lesti Kejora juara lagi dan insya Allah memimpin ya seperti ronde pertama. Kemudian ada komentar yang lain, saya salut banget sama Mimin L2W selalu mendukung prestasi Lesti, ini baru fans sejati ya, masya Allah. Kemudian untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, di mana ada unggahan dari Leslar Lovers Hong Kong yang kompak banget pakai baju produksi dari MRB Clothing Line. Ada yang memakai baju kaos ilal, ada yang pakai mini dress juga, ada yang berwarna putih dan hitam ya. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, Leslar Lovers Hong Kong memakai produk barunya Papa Rizky Billar di MRB Clothing Line. Yuk, yang mau pesan lagi kloter kedua, ayo buruan. Ini tim setia bersama kami yang selalu kumpul sampai tuntas acara tim setia tidak bercabang. Dan di sini juga kita semangat terus ya. Jumpa bulan depan katanya nih tanggal 19. Jadi setiap tanggal 19, Leslar Lovers Hong Kong ini mengadakan suatu acara ya para sahabat. Masya Allah keren. Dan ada informasi juga dari MRB Clothing Line, ready siang hari ini. Jangan sampai kemana-mana nih para sahabat, khususnya warga Konoha. Jangan lupa nih baca deskripsi, lihat seat chart atau ukuran ya sesuai badan, lalu klik order, bayar, dan kita kirim deh. Jangan sampai terulang nih gara-gara pengen buru-buru dapet baju dari MRB Clothing Line, nggak taunya ukurannya nggak dilihat dulu jadi kebesaran ya. Jangan lupa nih, jangan kebanyakan santuy juga, siang hari ini launching season 4 untuk MRB Clothing Line. Siap-siap warga Konoha, mantengin Shopee-nya. Kalau tidak dapat di Shopee, DM Bang Imut atau enggak Bang Aswin ya. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.